Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara, ya tepatnya cara atau tips supaya mendapatkan titel hero, ya hero individu. Masing-masing hero mempunyai titel dan semuanya itu ada caranya, tidak asal main istilahnya, ya. Oke, dan sebaiknya sebelum tutorial ini dijelaskan, sebaiknya teman-teman semua subscribe karena semua itu gratis dan kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Oke, kita mulai saja langsung, ya. Di sini ada di kolom paling bawah, ya, ada preparation hero, leaderboard, achievement, contest dan backpack, ya. Di sini kita klik yang leaderboard. Oke, di sini ada rank, jalan, achievement, ya. Di sini untuk jalannya, ya. Dan kita lihat hero apa saja yang mungkin sudah masuk ke title, ya. Di sini ada dua hero karena saya sering pakai mic, kita coba aja dulu, ya. Untuk ke sana itu ranknya untuk tingkat Karawang Timur, ya, ini untuk per wilayah. Dan mungkin ketika kalian sudah berbeda wilayah, ini ada masing-masing wilayah Karawang, dan ini mungkin tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, maaf, ya. Dan di sini ada Jawa Barat, ya, dan belum masuk, ya, di sini masih kurang jauh. Dan saya jelaskan untuk bagaimana cara untuk mendapatkan, cepat mendapatkan hero, ya, maksudnya hero bertitel, ya. Di sini yang paling tepatnya caranya itu sering dimainkan, dan kita tentu bisa mengeluarkan skill yang berbeda, artinya butuh minimal kemenangan, tingkat kemenangannya itu tinggi dan meningkatkan MMR, ya. Dan di sini skor saya ini untuk skor pertandingan, jadi sering-sering main itu akan cepat untuk mendapatkan titelnya. Dan bagusnya lagi sering mendapatkan minimal double kill atau triple kill, ya. Bagusnya lagi maniak atau impact, ya, itu yang diharapkan. Dan di sini kita tunjukkan sampai di sini mungkin tips atau penjelasan mengenai cara